semuanya, jumpa lagi dengan Joe Erli. Nah, untuk kali ini tidak akan membahas tentang otomotif roda 4 maupun roda 2. Kali ini akan membuat rokok sendiri. Alat yang pertama adalah alat ini, untuk alat cetaknya seperti ini. Nah, yang kedua tentunya, nah, tembakaunya sendiri seperti ini. Yang ketiga adalah ini papernya, nah seperti ini. Dan yang keempat ini dia busa filternya seperti ini. Nah, dan yang terakhir alatnya yaitu lem kertas. Yuk kita simak caranya bagaimana pembuatannya. Yuk kita mulai saja prosesnya, cara melinting bako rokok. Berhubung harga rokok semakin hari semakin melejit, nah ini dia caranya. Kita taburkan. Nah, kemudian ini filternya kita taruh. Kita padatkan. Padatkan supaya nanti tidak ngempos. Oke. Seperti ini sudah kita padat, dan ini ada filternya. Kemudian kita tutup, kita gereleng-gereleng supaya padat sampai terasa cukup bagus. Nah, kemudian siapkan papernya ini. Nah, ini dia, kita masukkan. Bersihkan dulu. Nah, kita masukkan, usahakan sampai lurus biar hasilnya bagus. Kemudian kita tekan, kita gereleng-gereleng sampai masuk. Sisakan sedikit, lalu kita lem. Set seperti ini, dan tekan press atau ininya, kita buka. Selesailah. Hasilnya seperti ini. Nah, rokok ini siap sedot. Nah, lalu rokok siap sedot. Demikianlah tutorial cara membuat rokok sendiri. Lumayan untuk menghemat biaya dan sekaligus meningkatkan kreativitas. Jika Anda suka, boleh klik like, komen, subscribe-nya di bawah ini. Jangan lupa berikan komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.